Peringatan Hari Bayangkara ke-74 Polres Metro Bekasi Kota dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Pimpinan mengeluarkan perintah agar kegiatan diselenggarakan secara virtual dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19. Upacara peringatan sebelumnya diselenggarakan secara langsung, namun pada tahun 2020 dilakukan secara virtual yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, diikuti anggota Mabes Polri hingga ke tingkat Polres dan struktur yang terkait dalam kepolisian. Selaku Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Widjonarko bertugas sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Bayangkara di Aula Polres. Upacara tersebut juga dihadiri oleh Dandim 0507 Bekasi, Wali Kota Bekasi, Ketua Pengadilan Negeri, dan unsur Forkopimda. Terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti rangkaian kegiatan upacara dan kegiatan syukuran dan rangka Hari Bayangkara yang ke-74 dengan tema Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif. Atas nama pemerintah Kota Bekasi, seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74 kepada kepolisian negara Republik Indonesia yang hari ini memperingati hari ulang tahun ke-74. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.